Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairud dawai al-Quran. Maksudnya, sebaik-baik penawar adalah al-Quran. Di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, alaikum bisyifa'aini al-'asalu wal-Quran. Maksudnya, hendaklah kalian berubat dengan dua jenis ubat, yaitu madu dan juga Al-Quran. Sidang pendengar rahimakumullah, Al-Quran adalah penyembuh dan ubat yang paling mujarab. Khazanah dan rahsia yang terkandung di dalam Al-Quran boleh dimanfaatkan untuk menyelesaikan pelbagai jenis krisis rohani dan juga jasmani. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Maksudnya, dan kami telah menurunkan dalam Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sidang pendengar rahimakumullah, tidak diragukan lagi bagi sesiapa yang berubat dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya dengan keberkatan Al-Quran. Al-Quran bukan sahaja boleh menyembuhkan penyakit luaran, bahkan boleh juga menyembuhkan penyakit dalaman seperti tekanan mental, kebingungan dan lain-lain. Justru, marilah kita sama-sama bergelumang dengan Al-Quran, dengan mempelajarinya, dengan membacanya, dengan mentadaburnya. Semoga Ramadan kali ini insya-Allah bertambah gemilang dengan keberkatan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.